Berikut ini cara untuk memasukkan kartu SIM di HP iTel. Jadi untuk kalian yang mungkin masih pemula, langsung saja berikut ini. Jadi memasukkan kartu SIM itu cukup mudah. Kalian siapkan yang namanya SIM ejector seperti ini, yang kalian dapatkan pada saat pembelian. Kemudian kalian cari di HP iTel-nya tempat SIM-nya. Nah, seperti ini. Di sini ada tempat SIM. Bisa kalian lihat ada lubang kecil, kemudian di sampingnya ada slot. Untuk HP-nya tidak perlu dimatikan karena ini smartphone, jadi dia otomatis mendeteksi. Untuk itu kalian masukkan SIM ejector di sini. Nah, kalian tekan sedikit sampai keluar seperti ini. Kalau sudah keluar, kalian tarik. Nah, kalian lihat kalau sudah kalian keluarkan, kalian tempatkan SIM yang sudah kalian copot dari ini. Casingnya. Nah, SIM-nya seperti ini. Ini kan di slot SIM-nya itu ada lekukan untuk yang ini SD card atau memori. Ini untuk kartu SIM 2. Jadi lekukannya itu kalian paskan di SIM-nya sama SIM ejector. Jadi dia kalau sudah pas, dia rata dengan ini tempat slot SIM-nya. Baru kalian masukkan di sini. Kalau terbalik dia tidak akan bisa dimasukkan. Jadi kalau pas baru bisa. Nah, bisa kalian lihat sudah berhasil. Nanti dia otomatis mendeteksi jaringan di sini. Di sini operatornya di sudut kiri atas. Nah, itu sudah muncul seperti itu. Silakan dicoba. Semoga bermanfaat.